Lanjut one day one hadis. Hadis Nabawi dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang sekiranya kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Salah satu dari keduanya itu lebih agung dari yang lainnya, yaitu Kitabullah. Kitabullah adalah tali yang Allah bentangkan dari langit ke bumi, dan keturunanku dari Ahlul Baitku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang menemuiku di telaga. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang kalian perbuat terhadap keduanya sesudahku. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan dua. Di riwayat yang lain, Kitabullah wa Sunnati, yang ini Kitabullah dan Ahlul Bait, anak keturunan. Hadis ini hadis Hasan Gharib. Jadi ikutilah Al-Quran dan para Ahlul Bait. Pesannya Nabi loh ya. Saya enggak tahu, maksud saya enggak mau memperdetail tentang hadis ini. Intinya kita diwarisi Al-Quran, Kitabullah dan Ahlul Bait.